Halo Nexter, belum lama ini di Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, baru saja digelar Tasyakur Ahwalus Sunnah Program Mahad Ar-Rasyid. Acara tersebut sekaligus digelar dalam rangka menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah. Ada sejumlah acara yang digelar dalam event tersebut, yakni pengajian umum yang dibawakan oleh sejumlah mubalig, sambutan dari Ketua MUI Jamblang, marawisan dari tim Marawis Ar-Rasyid, dan tentunya penampilan akustik religi dari grup band SP. Acara tersebut dipandu langsung oleh MC kondang Nana Hanafi yang juga perwakilan dari media partner Ponpes Ar-Rasyid, yakni jabarpublisher.com dan JPNX TV. Acara berlangsung syahdu dan dihadiri oleh ratusan jamaah hingga pukul 12 malam. Warga Kecamatan Jamblang tentunya patut berbangga hati mengingat Ponpes Ar-Rasyid ini merupakan pondok pesantren pertama di Kecamatan Jamblang. Tentunya ada banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat setempat, mengingat bukan hanya pondok pesantren saja, melainkan ada juga sekolah berbasis keagamaan mulai dari SD hingga SMA atau sederajat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa atau Kuwu Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, yakni Rojai Lugisanto. Selanjutnya adalah percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami, Bapak Ibu, Alhamdulillah, dari Dewan Asatidz, itu dari lulusan banyak pondok pesantren. Ada yang pondok pesantrennya sampai 9 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang sampai dari Yaman. Alhamdulillah fasih, begitu juga bahasa Inggrisnya. Ada dewan dari asatidz kami sudah go internasional, sudah ke Jerman, ke Inggris, Singapura, dan yang lain-lain. Kami menuntut para mereka dalam arti yang keilmuan yang mereka miliki harus ditularkan ke dalam anak-anak, khususnya di dalam Ponpes Ar-Rasyid ini. Aisyah, romantisnya cinta baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama. Demikian laporan JPNX TV dari Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.